mata kamu tuh ada apa emang? Kamu kenapa matanya gitu? jangan apa ngelihat mata kak. Enggak, soalnya itu di mata kamu tuh ada apa sih itu? Ada apa? Ada masa depan kita nanti. Cinta begitu hebat. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Aku saya bisa gombal juga. Ya, canda. Berarti suka gombal nih berarti makanya. Aku gak suka gombal. Aku suka kamu. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Biarlah ini ku tunggu pasti. Aduh, jadi berat ya. Berat banget buat ngelupain kamu. Jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti-nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Janganlah ada ragu di hati. Ku tak akan membuatmu terluka. Cinta. Cuy. Ya. Aku baru aja dapat orderan dan ini aku mau menjemput. Semoga aja bisa menghibur kalian. Habis nongkrong ngopi dan ada orderan ini. Oke, kita narik dan semoga kali ini bisa memuaskan. Bisa aktif juga ngobrolnya dan aku berhasil untuk menghibur. Ini di dekat-dekat sini aja sih, cuy. Tadi aku telepon dulu. Few moments later. Kakak udah di pinggir jalan. Ya, ini mau sampai. Oke, oke. Yuk. Yuk. Baju hitam ya? Iya. Oke. Okay. Iya. Masih lebih di mana sih? Kak, depan aja langsung enggak apa-apa. Oh. Iya. Sorry ya kak ya. Iya mas, gak apa-apa. Itu goyang-goyang soalnya. Apanya? Kursinya. Kursinya goyang-goyang. Iya, agak rusak. Telah lama ku pendam perasaan itu. Jatuh kayaknya ini. Jatuh apa?
jatuh cinta sama kakak. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu men... Sorry ya kak, kalau ganjen ini. Anggap jangan aja jatuh cinta berat, kamu gak akan kuat, biar aku gitu aja. Kakak, kok kalau boleh tahu asli mana kak? Aku Sumatera. Sumatera? Terus di sini jauh-jauh kuliah apa kerja? Aku kerja. Kerja. Dulunya aku kuliah, tapi sekarang di sini aja. Karena enakan di sini. Enakan di sini? Berarti keluarga di sana dong? Iya, keluarga aku di Belitung. Di sini sendiri? Sendiri. Berdua. Berdua sama? Kamu. Di mana cinta? Masih ingat tentang tongku cerita yang dulu ada saat ku senyum ceria indah. Sama sih ingat selalu. Dapat hiburan lah. Biar gak biar gak jenuh gitu. Oh, sendiri ya? Oh, sendiri. Kalau pulang tuh berapa hari sekali kalau pulang? Aku tergantung sih, kalau misalkan lagi mau pulang ya pulang gitu. Kalau lagi nggak mau pulang ya nggak pulang. Nggak pulang. Mm-mm. Biasanya setahun berapa kali? Nggak tentu. Nggak tentu ya. Oh, kalau misalkan mau pulang pulang, kalau enggak ya enggak. Kayak gitu nggak kangen tuh pak? Kangen sih mas, samanya merantau tuh pasti kayak kangen. Kangen ya. Kangen nggak sama aku kak? Pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Ada kak, kalau kayak gini tuh biar kita akrab gitu loh kak. Daripada aku diem ya. Iya benar. Dia pada diem-diem kan. Biasanya driver lain kan diam aja kak. Iya. Apa pernah kayak aku kayak gini, cerewet kayak gini? Pernah. Pernah ada. Tapi aku biasanya suka bercanda-bercandain juga biar biar enggak diem-dieman gitu. Diem-dieman. Suka gombal-gombal juga biasanya. Enggak gombal. Aku mah serius. Oh serius. Suka gombal. Waduh, butuh yang serius ya. Iya. Ini ngomong-ngomong ini, udah punya pacar belum kak? Gak mau pacaran, maunya langsung dihalalin. Belum punya berarti ya? Belum punya. Nantilah kalian belum berpacaran. Belum nemu yang pas. Padahal udah ada loh jodoh kakak itu. Cuman kakak gak sadar. Jodoh siapa tuh? Hah? Di samping kakak. Kak ini lucu loh. Kok lucu sih? Sama masih juga lucu. Tak kira ini tuh orang sini kak. Enggak, aku mau merantau. Masnya emang dari mana? Aku Jawa kak. Oh Jawa neng di? Hah? Jawa jauh kak aku kak. Jawa. Di mana? Aku di Surabaya. Oh Surabaya. Terus di sini udah lama? Di sini merantau juga kerja. Kerja ngumpulin rezeki, ngumpulin uang buat bahagiain kamu. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Udah berapa lama? Aku dari 2018 baru. Berarti 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Kuliahnya di mana dulu di sana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Mm-mm. Oh. Kenapa memutuskan untuk ke sini? Di Jogja kan katanya enak gitu, istimewa. Istimewa. Karena di Jogja
udah bosan kali ya orang-orangnya itu aja. Baru terus teman-teman juga udah pada cabut gitu. Jadi ya udah butuh tempat baru. Itu tempat kebetulan di Jakarta ada kamu, makanya aku bisa. Menurut kakak, Jogja sama sini enak mana kak? Kalau untuk gimana ya? Menurut aku sih di sini ya, akunya lebih betah gitu. Betah karena di sini tuh dari yang namanya Jakarta itu banyak perantau juga kan. Banyak perantau. Bukannya di Jogja nggak banyak perantau, tapi mungkin di sini lebih berkembang gitu. Nggak itu pemikiran, tak apa gitu. Banyak kenal orang baru dari manapun ada. Kalau di Jogja kan mungkin yang perantauannya paling orang-orang yang kuliah. Oke. Tapi enak juga kalau di Jogja. Enak tapi, ya. Tapi untuk cari uang enak di sini gitu ya. Di sini daripada di Jogja. Oh iya. Iya sih aku juga ngerasainnya kayak gitu. Iya. Iya makanya. Tapi nah, di sini betah. Betah. Alhamdulillah betah. Nyari uang, nyari istri juga enak di sini. Bahkan sekarang aku dapat temu. Ngomel lagi nih ngomel. Kok ketawa tuh. Bila ingin gue ketawa. Di mata kamu tuh ada apa emang? Kamu kenapa matanya gitu? Jangan apa ngelihat mata kak. Enggak, soalnya itu di mata kamu tuh ada apa sih itu? Ada apa? Ada masa depan kita nanti. Bila ku ungkap cinta, cinta begitu hebat. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Canda. Berarti suka gombal nih berarti kakaknya. Aku gak suka gombal. Aku suka kamu. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Berat banget buat ngelupain kamu. Jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti-nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Janganlah ada ragu di hati. Ku tak akan membuatmu terluka. Cinta... Kan belajar itu bukan ngelupain tapi mengingat. Oh gitu ya. Semakin dilupakan nanti semakin gak lupa-lupa loh. Aduh. Kirain tadi coba gitu loh kak. Enggak, iya coba-coba ya. Iya, ternyata enggak santuy. Ternyata enak ngobrolnya ya. Enggak risih ya kak ya aku kak gini ya. Enggak, biasa aja ya. Kan bercanda. Tapi kalau bisa beneran gak apa-apa kak. Jangan berat, kamu gak akan kuat. Macet ya kak? Iya kak, di sini memang kayak gini. Tapi gak apa-apa lah, kita bisa lama-lama. Kalau boleh tahu kakak umur berapa ini? Aku kan belum tahu. Ayo coba tebak umur berapa. Pasti ini setiap penumpangku kalau aku tanyain umur itu suruh nebak. Kenapa sih nggak bilang langsung? Kan biar kamu kok main berpikir. Gitu ya.
Kenapa harus main tebak-tebakan gitu loh? Ya gak apa-apa, biar kamu yang mikir dulu. Berusaha, setidaknya kan ada usahanya. Aku berapa ya? 22 lah. Emang aku udah tampang 22? Oh belum, 20. Ada tampang 20. Iya aku baru 20. Yang benar? Iya benar. Hah? Serius? Iya benar. Oh, berarti cocok lah ya? Cocok apa? Aku lebih tua dikit jadi kita cocok. Dua puluh, aku 22 kak. 22? Gak jauh beda kan? Enggak. Beda 2 tahun. Ya gak apa-apa lah, beda yang penting kita nanti seumur hidup. Ini nanti aku sampai tujuan aku kenyang. Kenyang apa? Kenyang makan kombal. Ya udahlah, kenyang, kenyangnya berarti nggak berlemak kak. Ya kan nggak bikin lemak. Bikin tambah sayang gitu. Tambah jatuh. Tambah apa? Jatuh. Jatuh. Jatuh cinta padamu. Kak, ini hobi apa kak? Hobi masak enggak? Aku seneng masak enggak? Senengnya kamu. Aku serius kak, tanyanya. Karena aku mau itu, kasih resep. Resep apa? Resep-resep cinta. Apa? Resep apa? Resep-resep cinta. Enggak resep sih, resep sih. Udah ketahuan. Keceplosan ya? Keceplosan. Aduh gagal nih gombal. Apalagi nih yang ada nih nungguin macet, kita main gombal-gombalan kali ya. Emang tebak-tebakan aja kak. Tebak apa? Daripada gombal, ayo tebak-tebakan aja. Tebakan apa coba? Aku nanti gantian ya. Oke. Biar seru. Kupu-kupu apa yang bikin orang iri kak? Punya kamu seumur hidupku. Enggak salah. Apa? Hah? Apa? Kupunya istri sepertimu. Ruang perbedaan. Oh, dikit doang. Rumah apa yang bikin bahagia? Rumah tangga kita berdua. Ketahuan ya? Yang sulit dong. Yang sulit apa ya? Kamu aja deh, biar aku sambil mikir. Oh sambil mikir gantian ya. Oke. Sayur nih, sayur apa yang bikin ketagihan? Sayur apa yang bikin ketagihan? Sayur. Sayur apa? Sayur nara. Beneran ini sayur apa? Sayur apa ya? Gak tahu ih. Sayur apa? Kangkung. Sayur bayam. Bayam. Bayam aja. Awal saya mulai dengko, rasa batumbu deng cinta, tak bisa jauh dengko. Sumpah saya jujur tak bisa, tetap deng sah. Itu saya pinta karena kau yang masih terindah. Tuhan tolong jaga saya punya cinta deng dia selamanya. Untuk hentikan semua ini saya tak bisa, karena takdir saya dengan kau tetap bersama. Saya tak bisa, untuk mau bisa.
sayangku tetap dengan. Gak asal itu. Bener gak? Salah ya? Telepon nyokap deh gak kuat. Pengen balik. Dapat buaya ya? Buaya. Kok ketemu buahnya? Kalau buaya mah gak kerja kak. Kenapa? Ngerjain pasangannya aja, morotin uang kalau buaya ini. Enggak juga, iya ada buaya yang kerja. Oh gitu. Siapa itu? Enggak tahu deh. Terus juga ya kakak ya. Pernah main ke Surabaya enggak kak? Pernah. Kapan itu? Tahun kemarin tuh kan aku dari Jogja, tahun baru terus ke Surabaya, ke Sidoarjo. Sidoarjo. Ngapain itu? Ke tempat teman. Paling Surabaya tuh cuma mainnya di mana sih waktu itu? Ke Sutos ya. Eh, apa sih namanya? Sutos ya? Iya, Sutos. Surabaya Town Square kan. Terus kapan main ke rumahku untuk minta restu? Kok aku yang minta restu? Oh, harusnya aku. Karena aku cewek. Mau kebalik ya? Dari tadi tuh kok manggil kakak aja ya? Jangan lu nyewet panggil kakak. Kayaknya gak pantas gitu loh. Karena aku belum tahu namanya. Siapa namanya? Siti. Hah? Siti. Yang bener Tasya nama. Oh beneran berarti akunya ya. Kan aku tanya-tanya kayak gini karena gini biasanya yang pesen itu gak sesuai. Kadang yang pakai akun dipesenin temennya apa gimana gitu loh kak. Oh enggak, bener kok pakai akun apa tadi. Oh Tasya ya. Oh Tasya. Wah Evrina dibalas beneran. Tadi nomornya enggak? Hah? Tadi itu nomornya enggak? Iya nomornya ya. Nanti aku chat ya. Serius kok ketawa. Iya. Nanti aku chat gini, ini dari calon imam kamu gitu. Imam bonjol kali ya. Tapi tipe-tipe cowok seperti buat kamu itu gimana? Seperti apa? Tipe cowok? Ini aku serius-serius gak global. Aku Aduh. Pengen tahu kayak gini kan juga survei gitu loh. Survei apa tuh? Seperti kayak gini tuh tipenya gini tuh. Sensus kali ya? Ya siapa tahu aku salah satu tipe kamu gitu loh. Gimana? Tipe cowok katanya. Iya, tipe cowoknya. Apa ya? Tasya cowoknya yang penting nyaman sih ayah. Yang penting nyaman. Nyaman. Apa harus tampan, kaya? Tampan kaya itu sebenarnya bukan suatu permasalahan sih. Bukan kayak perkara. Yang penting kayak kita nyaman aja ngejalanin sama aja orang itu. Percuma misalkan kayak tampan kaya tapi dia juga brengsek. Oh gitu ya. Malah iya, sakit tapi, hati ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Tapi dia gak miskin-miskin banget juga. Kadang juga wanita itu gak peduli kok. Yang penting dia dicukupi kebutuhannya. Nah benar juga. Ya gak? Aku maaf ya ini kamu kan wanita. Aku minta maaf ya. Cuman ini realita kehidupan. Ada juga yang seperti itu. Yang aku gak peduli kalau kamu mau selingkuh. Kayak kamu mau apa. Kayak yang penting aku kamu cukupin. Iya gak? Pernah gak denger kayak gitu? Pernah sih. Dan itu emang realita kan? Terjadi, ya enggak? Ada kan wanita seperti itu? Ada. Gitu loh. Nah, kamu nih di circle wanita seperti itu enggak? Gimana ya, kalau gini ya. Kalau cewek tuh ya dibilang matre, sebenarnya bukan matre juga gitu, tapi ya realistis. Emang itu kan? Iya, ya, emang cewek mana sih yang mau susah, ya kita disenengin orang tua kita. Masa kita mau hidup susah? Ya kasihan dong sama orang tua kita yang orang. Udah benar-benar berjuang buat hidup kita senang ya gak sih? Dan waktunya kita untuk membahagiakan orang tua juga. Dan terus misalkan kita dapat apa ya, maaf nih ya bukannya gimana. Terus kayak cowok yang pas-pasan jangankan menghidupi kita, buat dia sehari-hari pun
juga dia belum mampu gitu. Mm-hmm. Ya buat apa gitu. Berarti itu kan belum siap, kategori iya, belum siap dia. Iya, belum siap gitu dan belum ya, mapan. Jangan. Tapi kalau ya sebaliknya juga. Ya intinya nih, intinya itu cowok tuh yang enggak malas, rajin, bekerja keras. Bekerja keras. Oh, ya karena keras ya. walaupun nih dia kaya, dia ganteng, mapan, tapi kalau dia enggak bekerja keras dan terus dia juga suka selingkuh ya makan hati juga sebenarnya. Duh, walaupun kita kaya, dicukupin ya. Benar, kalau kaya kan otomatis itu pekerja keras dong. Nah, dari mana dia dapat? Ya gini dulu, maksudnya kayak kita juga jadi cewek jangan terlalu mandang di depannya doang. Oh, cowok siapa tahu cowok punya ini misalkan punyanya keluarga gitu. Ya? Cowok ini misalkan okay. punya mobil bla 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 misalkan. Ini tidak membicarakan kekayaan orang misalkan. Okay, okay. Ini kan misal punya ini perusahaannya gede. Ya kita belum tahu, kita belum tahu gitu. Dia itu bekerjanya emang benar-benar usaha dia apa keluarganya. Okay. Gimana bisa aja itu kayak dari keluarganya dan dia cuma meneruskan apa ketika suatu saat usaha itu amin-amin bisa bangkrut atau gimana, dia bukan tipikal orang pekerja keras dan cuma mengharapkan punya orang tua warisan gimana coba. Tapi kalau emang benar-benar dia ini emang benar-benar kayak pekerja keras dari awal dia membangun suatu usaha dia, ya otomatis walaupun jatuh sekalipun dia tetap bekerja keras buat kayak bangun lagi dari situ. Oke. Okay. Yang penting nggak malas aja gitu. Berarti masuk ke kategori seneng yang orang yang mending bangun pekerjaan dari nol ya, punyanya dia sendiri. Nah iya benar. Itu yang menurut kamu lebih lebih apresiasi, lebih masuk kategori kamu gitu ya. Kalau aku masuk nggak kategori kamu? Nah mana aku tahu ya kan, belum juga satu hari, belum juga dua jam, satu jam belum ada. Apakah kita harus meneruskan untuk ke satu jam biar tahu? Ya enggak secepat itu juga bang. Oke. Tapi itu ya yang penting bikin nyaman ya. Dalam satu hubungan kalau nggak nyaman ya buat apa? Berarti aku harus bikin kamu nyaman buat kita bersatu. Bersatu. aduh. Kamu itu mirip loh, mirip ibu di rumah. Iya. Iya ibu. Ibu dari anak-anak kamu nanti. Kamu lebih juga mirip ayah dari anak-anakku nanti. Gila. Aku mirip si Jo kok kak. Si Jo yang di sana loh. Si Jo apa? Jodohmu. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali ya. Siapa Tasya? Iya, micin. Mencintaimu. Micin, mencintai. Ada aja. Berarti di Jogja udah lama itu dulu? Di Jogja itu pendidikan 1 tahun. Terus tahun? Aku wisuda. Oh, oke. Terus? Terus aku di sini sama kamu. Di situ tinggal berapa lama? Apa? Di Jogja. Di Jogja 1 tahun. Cuman 1 tahun? Cuman pas kuliah itu ya? Berarti lamaan di sini dong? Iya, lama di sini. Iya. Karena tuh aku lebih suka kayak berpindah-pindah kali ya,
cari pengalaman, maksudnya kayak ketemu orang baru, karena semakin banyak kita ketemu orang baru itu semakin banyak pengalaman ya. Oke, relasi ya. Semakin banyak relasi. Dan akhirnya setelah pindah-pindah ketemu pasangan juga. Ketemu buaya. Aduh, gak dibilang buaya sih. Banyak buaya di Jakarta nih. Buaya. Buaya putih. Ya mungkin aku yang termasuk putihnya, Kak. Karena kalau aku di buaya hitam, aku gak di sini. Di mana? Di air. Planning ke depan yang belum terrealisasi apa, Kak? Apa tuh misalkan? Terserah Kakak apa. Punya planning tapi masih apa ya? Belum terrealisasi apa? Yang pengen direalisasikan. Dicapai siap gitu maksudnya. Hah? Dicapai. Hmm. Siapa tahu ucapan kan adalah doa toh. Siapa ya, tahu pengen lebih dari sekarang. Cuman ya, apakah aja. Cuman sekedar itu aja? Enggak lah. Sukses dari kita sekarang. Apa yang diingin itu kayak semuanya tercapai. Kayak bahagiain orang tua. Iya, bahagia orang tua tuh ya pasti sebenarnya. Setiap anak kan pasti mau orang tuanya bahagia. Nikah belum ya? Belum terpikiran. Kalau nikah. Ada plannya nggak umur berapa gitu? Aku tuh nggak pernah nargetin aku harus nikah di umur berapa gitu. Karena kalau misalkan emang udah ada jodohnya dan emang bener kayak takdir, mau nikah muda, mau nikah nanti gitu ya udah. Terakhir pacaran umur berapa sih? Aku dulu banget waktu aku SMK. Kenapa sampai selama itu nggak pacaran lagi? Iya, karena sakit hati kali ya, trauma. Aduh, jangan trauma Kak. Berat banget trauma. Nah, jangan sampai trauma. Berarti cepet-cepet oh, cewek yang setia banget ya sampai bisa trauma gitu loh. Buka, dibilang setia ya kalau udah bener-bener udah ada pasangan yang bener ya setia. Iya. Tapi aku gak gampang berkomitmen sama orang. Tapi kalau udah komitmen iya gak gampang buat sayang sama orang. Oh. Gak gampang buat kayak aku tuh mau komitmen sama orang. Tapi kalau aku udah komitmen berarti aku udah maksudnya kayak udah bener gitu. Tapi sekali yang komitmen juga ya disakiti itu. Ya itu kan masa lalu Kak, gak semua orang kan seperti itu. Tapi itu gimana ya? Ya justru itu ya aku juga gak gampang move on. Kayaknya sekarang waktunya Kakak itu untuk membuka hati buat aduh. Aku semasuknya aja. Semasuknya. Aduh, kirain ini tadi rumah orang tua gitu. Enggak lah, tadinya kan aku mau minta restu gitu. Enggak lah, kan orang tua aku di Sumatera. Iya, aku tadi, loh iya. Orang katanya asli Sumatera, berarti ini kan enggak rumahnya sendiri. Minta restu enggak? Enggak, belum, berarti nanti dulu lah minta restunya kalau ke Sumatera ya. Habis jembatan nih udah rumahannya nih udah mau nyampe ya. Iya, nanti di depan itu. Tadinya aku mau mampir rumah. Ternyata rumahnya tante, gak jadi mampir ya. Mampir ya. Tasya, sebelum nyampe aku mau ngomong, aku mau jujur. Apa? Lomba lagi? Enggak, bener. Aku mau jujur. Apa? Aku mau titip pesen. Pesen apa? Jangan lupain kaya... aku. Astaga. Kayak orang tanda-tanda gitu. Tanda-tanda apa? Astaga. Jangan. Skip. Astaga. Canda ya? Enggak, aku beneran ini. Tapi jangan marah ya.
Kok jangan marah, emang ngapain? Beneran jangan marah. Aku sebenarnya dari tadi tuh lagi bikin video. Video apa? Beneran kok ketawa. Video apa? Aku lagi bikin konten YouTube. Hah? Iya serius, aku ngeprank kamu. Ngeprank? Jadi di selama kita jalan tadi direkam kamera. Kameranya di mana? Di tisu depan. Astaga. Kok iya gitu? Jadi gak, kamu kan pasti curiga tau aku dari tadi kayak gitu. Ada feeling gak? Wah orang ini gak bener gitu. Enggak sih, biasa-biasa aja. Cuman ngomong-ngomong aku cuman kayak ikut bercanda-bercandain juga. Tapi gak ada feeling kalau aku lagi dikerjain ya? Enggak sih, biasa aja aku mah. Biasa aja gitu. Berarti aku pinter ya. Pinter ngebulap. Ini tadi makan gombal. Aduh. Jadi ini aku minta izin buat aku post gimana? Boleh? Boleh. Nanti ini aku gratisin. Apa? Serius? Iya, usah, ini gak enak. Sebelum nyampe. Gak usah. Sapa dulu dong, boleh kan di itu? Boleh. Sapa dulu. Halo. Jadi aku tayangin di channelku nanti, Tasya. Boleh. Tadi dikerjain terus. Apa IG kamu? Hah? IG kamu biar penonton juga tahu biasanya. IG aku Tasya Evrina. Tasya Evrina coy, di sini. Oke. Cukup sekian, aku berhasil ngerjain Tasya. Dan kali ini aku mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, lebih dalam. Gak aku masukin sedalam di konten sumur. Karena privacy buat aku. Aku mau PDKT kalau bisa. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau ngantar dia sampai rumah. Karena ini juga macet juga, jadi aku memutuskan untuk aku udahin. Aku ngaku kalau sebenarnya pengen ke sampai ke rumahnya, cuman ya katanya rumahnya tante, ya sudah cukup di sini. Semoga lain waktu bisa ketemu dia. Iya kan? Ya sudah. See you next episode-nya. Thanks for watching. Bye. Bilang pada tu